Ya Khalif Iddin, Azzaqullah, kita masih membahas kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan masuk poin yang ke-6. Tapi sebelum kita masuk, kita akan bahas tentang mukaddimah lebih dahulu, karena berkaitan poin yang ke-6 ini tentang Tauhid Asma' wa Sifat. Sebagaimana sudah kita bahas bahwa Tauhid itu dibagi menjadi 3, Tauhid Ar-Rububiyah, Tauhid Al-Uluhiyah, dan Tauhid Al-Asma' wa Sifat. Dan itu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan seperti itu. Jadi berdasarkan istiqra', arti dengan membaca ayat-ayat dan mempelajari ayat-ayat dan mengambil istinbath dari ayat-ayat itu, maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa Tauhid itu ada 3, Ar-Rububiyah, Al-Uluhiyah, dan Asma' wa Sifat. Allah berfirman dalam surah Maryam yang berkaitan dengan pembagian Tauhid ini. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 65. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb langit dan bumi. Allah pencipta langit dan bumi. Allah pemilik langit dan bumi. Allah yang mengatur semuanya, langit dan bumi dan di antara keduanya. Wa ma fa'budhu, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. Wastabir li ibadatihi, dan sabarlah dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah? Artinya enggak ada yang sama dengan Allah. Di sini Allah menyebutkan 3 macam tauhid. Yang pertama di sini, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur alam semesta ini, langit dan bumi dan di antara keduanya. Ini tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Kemudian fa'budhu wastabir li'ibadatihi, tauhid al-uluhiyah. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan sabarlah dalam beribadah kepada Allah SWT. Ini tauhid al-uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah? Artinya Allah enggak sama dengan apapun juga. Ini tauhid al-asma wa sifat. Allah enggak ada satupun yang sama dengan Allah, enggak ada yang semisal dengan Allah, enggak ada yang setara dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Allah juga berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allah tempat seluruh makhluk ini bergantung. Seluruh makhluk menuju hanya kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah enggak sama dengan satu apapun juga. Enggak ada yang sama dengan Allah, enggak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah. Jadi kita wajib untuk menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini tentang tauhid al-asma wa sifat, Ahlussunnah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan atas dirinya, baik itu dengan nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mensucikannya dari segala aib dan kekurangan, sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan tidak boleh kita mentakwil. Mentakwil artinya memalingkan makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Makna yang sebenarnya kepada makna yang lain, atau merubah lafaz atau nama. Itu ada di footnote nomor 220 di halaman 163, yang dikatakan tahrif atau takwil itu merubah lafaz nama dan sifat, dan atau merubah maknanya atau menyelewengkan dari makna yang sebenarnya.